Provinsi Aceh. Provinsi Aceh terletak di Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi ini, Kota Banda Aceh. Luas wilayahnya 57.956 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 5,27 juta jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 91 jiwa per kilometer persegi. PDRB Provinsi Aceh 161,3 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 30,6 juta per tahun. Upah minimum Provinsi Aceh 3.165.031 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 71,99. Pertumbuhan ekonominya 4,14%. Angka kemiskinan provinsi ini 14,99%. Tingkat penganggurannya 6,3%. Adapun laju pertumbuhan penduduk Provinsi Aceh 1,93%. Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini berada di Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi ini Kota Palembang. Luas wilayahnya 91.592 km persegi. Jumlah penduduknya 8,47 juta jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 92 jiwa per kilometer persegi. PDRB Provinsi Sumatera Selatan 458,4 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 54,1 juta per tahun. Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan 3.043.111 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 70,01. Pertumbuhan ekonominya 5,69%. Angka kemiskinannya 12,66% atau 1.072.302 jiwa. Tingkat penganggurannya 5,17%. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1,39%.